percaya diri. Yang berumahan Aris. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Agus Elektronik. Teman-teman, malam ini saya mendapatkan perbaikan TV Polytron Kompo ya. TV jadul Polytron Cosmo. Ini volumenya, volume ini besar, tidak bisa dikecilkan. Jadi kerusakannya itu volume tidak bisa dikecilkan, jadi langsung besar. Oke, kita coba saja. Kita coba colokkan. Panteng Radio, Panteng Jaya. Oke, itu teman. Jadi volume tidak bisa dikecilkan, berisik sekali. Ya, langsung saja kita buka. Oke, sudah kita buka. Saya curiga dengan ini potensinya, karena ini diputar ini terasa longgar. Tuh, terasa longgar. Kita lepas saja ini tuh. Potensinya kita lepas. Ini 50 kilo. Ini susah teman mencari seperti ini. Potensi seperti ini untuk di daerah sini agak-agak susah. Sebenarnya saya punya ini, cuma beda ketinggiannya juga beda. Fisiknya beda, kakinya juga beda. Tapi kita coba saja, coba memakai ini seperti apa. Jadi ini teman, ini kita buka. Ini ada tulisan IN1, IN2, OT2, CT2, ground CT1, ini OT1. Jadi ini saya belum ada datanya. Yang ini untuk pin-pinnya ini karena fisiknya juga beda, cuman jumlah kakinya sama. Ini 7. Ini juga ada 7.
Jadi posisinya kita tidak tahu yang mana in, mana OT, dan mana ground, dan mana CT-nya. Jadi saya harus browsing dulu, melihat posisi kakinya ini. Oke. Oke, teman, saya sudah dapat untuk pin-pinnya ini. Jadi ini adalah 7 pin. 1 2 3 4 5 7. Jadi ini adalah stereo. Potensio stereo. Jadi yang ini kaki 1 ini dengan kaki 6. Nah, ini teman, ini seperti ini wiringnya. Nah, ini. Lalu ini kaki, ini kaki 4. Nah, ini seperti ini. Nah, ini satu potensio. Dan yang satunya ini. Ini sama ini. Nah, ini seperti ini. Nah, terus untuk pin tengahnya ini. Nah, ini seperti ini. Jadi ini stereo. Dan kaki 7 ini adalah NC. Nah, seperti ini. Ini seperti ini. Dan yang ini seperti ini. Ini ada jumlah kakinya 7 juga. 1 2 3 4 5 6. Ini di sini 1, yang ini di pojok ini adalah 1. Nah, ini kita mengikuti ini. Jadi yang ini CT1-nya. CT1 dan satu yang ini ground, yang ini CT2, ini OT2, OT2, ini IN2, ini IN1, terus yang ini adalah OT1. Oke, jadi kalau ini ground seperti ini posisinya untuk yang potensio 1 dulu. Ground kita cari yang ini. Kita cari IN2 dulu. IN2 seperti ini. Ini posisi seperti ini. Lalu ini in di ini. Maaf, ini seperti ini. Ini ke sini. Nah, seperti ini, teman. Ini adalah tengah. Ini juga tengahnya sama. Jadi adalah stereo, dan ini CT satunya, ini CT2. Oke, jadi kita samakan saja antara ini dengan ini. Jadi posisi kakinya nanti kita bisa lihat posisi groundnya di mana. Kalau untuk ground ini disamakan dengan ini. Nah, ini nomor 2 dengan nomor ini kita jadikan 1. Ini untuk ground, ini untuk OT1, yang ini bisa di mana saja boleh. Sini OT2.
ini input 1, yang ini input 2. Kita karena ini tidak memakai CT, kita tidak usah dipakai saja, ini kita coret saja tuh CT-nya. Jadi ini tidak memakai CT. Ini pakai CT. Kita samakan saja ini dengan ini. Oke, jadi seperti ini tuh. 1 dan 2 kita jadikan 1. Terus ini adalah UT1. Ini input 1. Yang koki nomor 2. Ini kita gantung saja. Koki yang nomor 7 NC. Kita gantung. Kita pakai nomor 2 adalah input 2. Input 1. Dan ini adalah input 1, input 2, ini ada output 1, output 1, ini input output 2, 1. Oke, kita coba saja. Oke, ini tuh volumenya, kita coba putar. Membuatku tersadar bentuk cinta itu. Ya kamu. Ya. Masih ada keluar sedikit. Cuman enggak apa-apalah. Untukku bentuk cinta itu kamu. Oh ya, mudah ya, yang kita tuju biar kamu seneng ya, yang sedang berat atau lagi rebahan di kamar. Soalnya tahun 2020, tapi kan beberapa waktu sebelumnya kan juga betul. Nah, tidaknya buat Andi antara menjadi vokalis dong waktu itu ya, vokalis band. Oke, sudah gitu saja teman. Ini masih terdengar sedikit suara, cuman masih inilah, masih bisa ditolerir karena saya cuma ingin mencoba mengganti potensionya. Saya modif saja karena susah saya mencarinya, jadi yang ada saja saya gunakan. Oke, coba kita rangkai kembali saja teman. Oke, sudah selesai. Coba kita nyalakan. Ini semua terjadi. Oke, jadi ini teman, kerusakannya ternyata ininya. Jadi saya ganti tapi dimodif karena saya tidak punya ini, jadi saya modif saja tadi dengan tipe yang lain, cuman masih bisa dipakai. Ini memakai CT, yang ini saya tidak pakai CT nya tapi masih bisa. Oke teman-teman, sampai di sini dulu, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa dukung channel saya dengan cara
klik tombol subscribe, like, komen, dan share-nya. Oke, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.